masalah batuk ini adalah bukan sebetulnya bukan penyakit yang saya dapat dari sumber yang terpercaya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel Dedi Rupan. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penyakit batuk ya. Memang di penyakit batuk ini ada satu titiknya, yaitu di titik tangan juga ada ya, di daerah sini. Ini titik represi batuk di kanan, maksudnya di tangan ya. Nah, daerah sini juga di daerah kaki ya, tapi tidak menutup kemungkinan masalah batuk ini adalah bukan sebetulnya bukan penyakit yang saya dapat dari sumber yang terpercaya ya. Penyakit batuk ini adalah gejala dari suatu penyakit yang ada di dalam, seperti penyakit paru-paru, liver, atau penyakit dalam lainnya yang akhirnya menyebabkan kita batuk. Jadi ada masalah dengan organ yang di dalam. Ibaratnya batuk itu ibaratnya asap ya. Dan tidak ada asap kalau tidak ada api. Nah, ini masalahnya di masyarakat kita. Kebanyakan mindsetnya mungkin agak keliru ya. Kita ingin mengobati batuknya, tapi apa akar permasalahan penyebab batuk tersebut, penyakitnya apa? Itulah yang harus kita cari tahu. Karena di dalam pijat refleksi, dalam apa namanya mengatasi batuk ya, kadang-kadang kita berhubungan juga dengan titik refleksi paru-paru, usus, dan lambung juga, karena pengaruh lainnya seperti penyakit jantung pun bisa menyebabkan batuk. Dalam penyakit medis pun, ini dari orang-orang medis ya yang pernah saya ngobrol dengan beliau, nggak ada obat yang menyembuhkan batuk, tapi ada juga meredakan batuk, baik itu obat warung ataupun obat yang dosisnya tinggi, agak tinggi, yang di apotek ya, atas resep dokter. Jadi masalahnya kebanyakan kita ingin menghilangkan atau melenyapkan asap, tapi sumbernya yaitu api tersebut tidak dipadamkan, tidak diatasi. Nah, ini masalahnya. Jadi ini hanya sekedar namanya sharing atau pemberitahuan kepada para bosku semuanya ya. Mungkin ada yang sudah tahu atau yang lebih paham dalam hal ini, mohon maaf ya. Ini sekedar share dari seorang teman yang di bidang medis. Dia memberitahukan seperti itu. Oke. Mungkin cukup sekian dari Dedi Rupani Channel. Mohon maaf bila ada kekurangan dari dalam segi penyampaian. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Dedi Rupani Channel. Jangan lupa like dan subscribe. Oke.